perubahan yang drastik pun tak susah lah. Saya merasakan Abang Lord akan main room. Dia akan masuk line up. Untuk play off. Alright. Prof Min coach. Apa dia? Prof Min coach. Elok lah daripada itu. Alright, Ripo akan berada di bahagian pertama untuk lakukan binning. Mereka terus saja keluarkan chip. Tak lama mereka yang berpeluang untuk dapatkan chip, kita keluarkan chip. Jangan bagi. Jangan bagi dekat Zon. Ada banyak benda lain lagi boleh untuk mereka fokuskan. Nah, sebab kalau tadi pun penggunaan Grok pun sudah cukup memadai untuk membuatkan pasukan Ripo menang. Sebab tadi penggunaan Grok daripada Munji sangat-sangat sempurna. On point, setiap kali dia mengeluarkan gadis gara, dia menghalang laluan daripada keluar. Nampaknya kali ini Nolan yang di-ban, mungkin ada perbincangan ataupun mereka juga merasakan mungkin game pada kali ini pasukan Zon akan bukan Nolan tetapi ban terlebih dahulu supaya tidak berikan ruang untuk Chibi mendapatkan hidup keselesaan buat dirinya. Itu yang akan dilakukan. Sekarang ini selepas hari bersama dengan Louis telah dikeluarkan oleh pasukan Zon. Mereka mencari hero seterusnya. Matilda. Satu risiko untuk melepaskan dan diberikan kepada Munji. Sebab dia pun boleh memiliki hero tersebut. Itu hero support. Mereka ke respect kepada Ripo. Mereka keluarkan Yu Zong. Boleh jadi kalau pasukan Ripo nak bawakan first pick hero Matilda. Tetapi kalau ataupun Hilda. Hilda macam terlalu awal lah. Tak, saya just nak Matilda, Hilda. Kenapa bawa tak cakap Mat? Mat tak ada, hero Mat tak ada. Hero Mat tak ada, player Mat ada. Adik Max. Saya rasakan Matilda antara pilihan yang baik. Betul. Untuk diletakkan. Kalau mereka nak bawa veteran pun satu pilihan yang selamat. Itu paling senang lah untuk kita gunakan. Kalau tak tahu first pick nak ambil apa, ambil veteran. Jadi awak nak menyatakan kalau Fredrin diambil, Ripu tak tahu nak buat first pick. You're Fredrin. You should. Janganlah apa saya cakap. Mungkin lah kan. Mungkin. Itu just kemungkinan. Kita tak tahu. Kita tanya Riz. Rambut sama hitam, hati dan lain-lain. Hati mungkin awak hati coklat. Betul. Hati saya warna hijau. Hati Chibi confirm coklat. Trending kan sekarang 4,000 dah. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Chibi coklat 4,000 sekarang. Alright, Valentina telah pun diambil kali ini daripada Zon. Akan diberikan kepada EG dan bersama-sama dengan Matilda. Kalau mereka nak mencuri Second Eagle, mereka tak perlu. Kerana Second Eagle berjaya dimiliki oleh pasukan Zon sendiri. Saya merasakan mereka untuk pasukan Zon, mereka perlu menidakkan pemilihan hero untuk Udil. Sebab tadi untuk game yang pertama, kita tahu bagaimana Udil bermain Valentine yang cukup baik. Jadi daripada berikan Udil hero yang selesa, mungkin terus ambil hero yang boleh counter ke atas pasukan Ripo kali ini. Oh, Minotaur dan juga Brody, dia pun masuk di pasukan Ripo. Brody Nathan ada. Tapi masih Brody. Adakah nak main early game? Sekarang ni DPS tidak ada. Dan pasukan Ripo seolah-olah mereka mahu bermain early game. Early game advantage, early game aggression yang ingin diberikan kepada pasukan Zon. Tapi kalau lihat daripada mid lane ataupun combo mid daripada pasukan Zon sendiri, nampak mereka pun boleh bergerak agresif dengan adanya Matilda dan juga Valentina. Jadi antara hero mid yang boleh untuk digunakan oleh pasukan Ripo, mungkin Lilia, mungkin hero yang punya power spike yang tinggi, boleh buat rotation dengan pantas. Dan perkara itu harus diberikan tumpuan juga untuk pasukan Zon, sama ada mereka ingin keluarkan ataupun tidak di dalam banding yang seterusnya. Boleh jadi Nana. Saya merasakan Nana juga antara hero yang sesuai kalau pasukan Ripo nak mahukan untuk game yang kedua. Tetapi kalau tidak dilepaskan, Novaria juga ada. Kalau tak nak bawa Lilia, kita ada beberapa hero yang masih lagi. Sampai sekarang ni, lebih Vexana yang ni pun. Ya, Vexana antara hero yang boleh untuk meletakkan ataupun bersihkan minion dengan cepat. Lepas tu dia boleh untuk rotate dengan pantas. Jadi benda tu early game power spike yang boleh untuk berikan masalah kepada Valentina sendirilah. Ya, lagi pasukan Ripo masih lagi tak ada hero di bahagian tengah. Jadi pilihan yang bijak untuk keluarkan hero tersebut. Dan kalau mereka memilih untuk keluarkan satu lagi hero di bahagian tengah, kita masih lagi boleh respect perkara yang akan dilakukan oleh pasukan Zon sendiri. Untuk pasukan Ripo melihat sekarang ni, pasukan pada Zon masih lagi tak ada hero di bahagian good lane. Kebarangkalian untuk mereka mengeluarkan hero seperti Glot. Tapi mereka memutuskan untuk mengeluarkan Tamus daripada permainan. Mungkin tak nak berikan hero yang selesa untuk smooth, atau mungkin untuk memancing hero lain untuk smooth gunakan. Paksa untuk kerakkan.
Tak. Sekarang benda data pun terbuka sekarang ni. Saya rasa antara hero yang boleh untuk beri fokus mungkin jadi data atau Pakito yang ada mekanik yang lebih kurang sama dan juga dia mempunyai kelajuan yang tinggi. Tapi kenapa Thamuz? Mesti ada perkara di sebaliknya. Sebab Thamuz ni adalah hero yang kuat. Dia ada raja, dia adalah salah satu raja one by one. Jadi mungkin untuk pasukan Ripo ingin menggunakan EXP yang kuat di bahagian side lane, kalau one on one berentap sama sendiri, mungkin dia nak guna Esmeralda, Khalid. Mungkin dia nak guna Khalid supaya dia dapat winning potential yang besar dekat bahagian ES. Saya nak tengok Ripo guna Badang. Oh, wow. Badang pun boleh buat late game tau sebenarnya. Dan kalau awak nak cakap pasal DPS yang tak ada untuk pasukan Ripo, Badang adalah solusinya. Yes, betul. Sebab mereka dah meletakkan Ruri sebagai hero tersebut, tapi mereka mengeluarkan Erzla, satu lagi hero di bahagian EXP. Nampak macam memaksa penggunaan Benedetta sekali lagi. Eh? Boleh jadi. Ataupun sekarang ni ada lagi hero lain yang tak diban oleh pasukan Ripo dan juga pasukan Zon. Ada lagi Alot. Kalau mereka nak cuba bawakan, dia letakkan EXP link. Sebab kita tahu hero Alot juga antara salah satu hero yang boleh melakukan setup yang cukup baik di bagian EXP. Boleh juga melakukan split push yang lebih pantas. Tapi sekarang ni untuk pasukan Zon, mereka cuba untuk berikan fokus kepada hero marksman pula seterusnya. Macam bawa Nathan. Moskov. Akhirnya Moskov ditunjukkan. Innocent pula yang gunakan Moskov tersebut. Oh. Setelah di apa di ditekan dipilih berapa kali ya? Empat kali. Baru dimasukkan sekarang ni Moskov akan berentap bersama dengan Brody. Mm-hmm. Matchup di antara Brody dan juga Moskov. Opinion awak, Aris? Saya untuk matchup antara Brody dengan Moskov, saya merasakan Moskov boleh nak kata melanggar, tak melanggar. Tapi kalau dia baling tu kena, melanggar jugalah. Dia satu pakai spear yang berunsurkan spell, satu lagi spear yang berunsurkan fizikal. Faham tak? Saya tak faham. Satu pakai tombak, satu pakai tangan. Dah, cerita tenang. Oh, betul. Ah, betul. Oh. Farsa. Hero Slayer daripada Udil. Baru tuan-tuan puan-puan di rumah yang sedang menonton di TikTok, teruskan keep up the trending 10K. CV coklat. Wow. 10K. Dah mencecah 11K. Tetapi bagaimanapun, betul-betul trending. Benda dah nak habis draft ni untuk game kedua ya, tuan-tuan dan puan-puan. Namun Ripo akan memakai hero seperti Pakito yang akan diambil. Dan juga antara hero yang boleh untuk berlawan dia adalah Benedetta. Kalau Benedetta ingin diambil sekali lagi oleh pasukan Zon, dia berikan kepada semua. Saya tak rasa benda itu adalah suatu pilihan yang salah. Sebab kedua-duanya mempunyai mobility yang pantas dan juga keupayaan yang sama lebih kurang ya. Boleh split push, boleh untuk flanking, boleh untuk tangkap belakang. Ada damage yang tinggi. Betul. Sekarang ni kedua pasukan dah lengkap dengan pemilihan hero mereka. Kita pun dah tak sabar nak tengok macam mana mereka akan tunjukkan gameplay mereka untuk game yang kedua ini. Sama ada daripada pasukan Ripo sendiri ataupun pasukan daripada Zon. Ya, itu yang akan cuba ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Hanya satu kemenangan diperlukan oleh pasukan Ripo untuk pergi straight to the grand final. Untuk pasukan Zon, mereka memerlukan kemenangan di game yang kedua untuk memaksa masuk ke dalam game yang ketiga. Adakah itu akan berpihak kepada pasukan Ripo ataupun pasukan Zon akan mencari kelebihan dan magic untuk pergi kepada game yang ketiga? Ya, kita pun tak nak buang masa terlalu lama sebab kita tahu siapakah yang akan pergi kepada grand final. Jadi ayolah, kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan game yang kedua antara pasukan Zon bertentangan pasukan Ripo. Pasukan Ripo berada di bahagian biru, pasukan Zon berada di bahagian merah. Dan juga Riz telah pun mengambil kerja sis Piu Piu yang telah pun tidak berkata-kata sekarang ni sebab nak menentukan biru siapa merah. Dia dah diambil kerja tersebut. Apa pun, keduanya masih lagi berunsurkan jungle utility. Tak ada lagi assassin, tetapi boleh mengatakan harap kepada damage yang boleh dikeluarkan daripada marksman dan juga Udil yang sekarang bermain Farsa. Satu hero ikonik untuk Udil sendiri. Lihat bagaimana agresifnya berdepan dengan ahli pasukannya sendiri iaitu Zon. Ya, cubaan untuk melakukan kill tersebut. Oh, nasib baik dia. Dia gunakan dia punya flicker. Cubaan untuk bergerak dengan sangat-sangat agresif dengan adanya bantuan daripada Smooth. Tapi Munji berada berdekatan dengan percubaan untuk melakukan knockout. Kemungkinan Farsa yang digunakan oleh Udil menjadi mangsa yang pertama. Gerakan yang agresif tersebut berjaya dihukum oleh pasukan Zon. Itu boleh katakan sebagai surat amaran yang pertama. Mm-hmm.
percubaan yang sangat agresif dilakukan oleh Udin sebentar tadi menyebabkan dia boleh dijadikan sebagai kambing hitam. Tetapi untuk pasukan Zon, kalau mereka boleh berterusan mendapatkan segala apa utility yang mereka inginkan, rasanya masih lagi mampu untuk mereka dapatkan kemenangan di game kedua ni. Memang tak ada masalah sebab benda ini tak heran pun terjadi sebab tim Zon mempunyai dua mid yang agresif, boleh untuk bergerak secara agresif di fasa early game. Dengan adanya Matilda, dengan adanya Valentina, mereka seharusnya membuat perkara demikian. Kalau kita nampak pasukan Zon bermain dengan pasif, itu adalah masalah. Itu adalah problem untuk pasukan Zon sendiri. Mereka tak menggunakan keupayaan mereka sepenuhnya supaya mereka dapatkan early game advantage. Jadi sekarang ini yang menjadikan pasukan Ripo membuat kesilapan hanyalah Udil sebentar tadi yang telah flicker ke depan. Dia salah membaca situasi tersebut yang menjadikan dia berjaya untuk mendapatkan kill first blood, tetapi ternyata tidak setelah dikejar oleh hero yang mampu untuk melakukan mobility dengan tinggi, iaitu Smooth dengan menggunakan Benedetta. Kali ini untuk kedudukan turtle nampaknya selesa untuk pasukan Zon. Walaupun ada sedikit tekanan diberikan oleh pasukan Ripo, tetapi Chibi tiada sebarang masalah untuk mendapatkan turtle pada kali ini. Namun begitu, ada sedikit tekanan yang akan mula diberikan oleh pasukan Zon kepada pasukan Ripo. Namun begitu, masih lagi mampu untuk bertahan. Adanya Ripo tiba-tiba saja sampai. Ya, gerakan yang baik dilakukan oleh Ripo. Terus saja dengan adanya Circling Eagle. Ferdinand juga telah pun dilepaskan oleh Udil, tapi AJ tapi lalu memberikan fokus kepada Muji. Ripo berjaya untuk dapatkan AJ. Terus saja satu lagi kill diberikan kepada Susu Jin. Ini giliran Chibi yang menjadikan sebagai mangsa. Berikan kill penyamaan buat pasukan Ripo. Kali ini nampaknya untuk pasukan Ripo, mereka dah tahu bagaimana mereka perlu susun gerak langkah mereka berhadapan dengan pasukan Zon, tetapi tidak boleh terlalu selesa sebab apa-apa sahaja boleh berlaku untuk main yang ketiga setakat ini. Tapi Susu Jin dan juga Udil berikan fokus mereka untuk mencuri pula bombah daripada pasukan Zon. Tapi apa yang dilakukan oleh Udil, sekarang ini terus saja terkena Fidel Strike. Hampir-hampir berjaya memberikan kill yang ketiga kepada pasukan Ripo. Belum lagi cukup item tu, hujan api dah pun membara. Sekarang membakar separuh nyawa AJ sebentar tadi. Dan pertempuran yang berada di bahagian purple buff daripada milik pasukan Zon sendiri dan juga pasukan Ripo sangat memberikan manfaat kepada Udil sendiri. Dengan adanya Fedet Strike, sudutnya sangat jauh. Duduk di tepi batu, satu damage yang lumayan boleh diberikan sekarang ini. Oh, dia langsung akan berikan fokus kepada Munji. Berjaya melarikan diri tapi buat seketika saja. Terus saja berjaya dijadikan sebagai mangsa seterusnya daripada pasukan Zon. Dan berjaya mendapatkan kill yang ketiga buat pasukan mereka. Kalau nak bandingkan dengan game yang pertama, pasukan Ripo juga pasukan Zon di game yang kedua ini, nampaknya mereka boleh dikatakan pergerakan yang lebih tersusun supaya tidak bertindak dengan berada di luar kawalan yang menyebabkan mereka akan memberikan ruang untuk pasukan lawan masing-masing mencuri ataupun mendapatkan idea untuk mencungkil kesilapan mereka sehingga minit yang keempat. Tetapi mungkin dengan adanya kewujudan turtle yang seterusnya ini mampu dijadikan sebagai cagaran utama sama ada pasukan Ripo atau pasukan Zon yang akan berjaya untuk mendapatkan resources yang seterusnya. Ya, bercakap tentang resources, turtle seterusnya telah mencuri bagian bawah. Cubaan akan dilakukan terlebih dahulu daripada pasukan Zon untuk pastikan turtle ini menjadi milik mereka. Dan juga pasukan Ripo tak ada masalah kalau mereka nak cuba paksa masuk. Sekarang Munji dia ada flicker, dia ada Venom Fury. Boleh untuk digunakan? Flicker tak ada, tapi sekarang Chibi telah menggunakan retribution dia untuk mendapatkan turtle. Tak ada masalah. Dan juga AJ mencuri Valet Extract tersebut untuk menghalau keberadaan pasukan Ripo keluar daripada kawasan turtle. Agak sikit awal, agak sikit lambat sebenarnya gerakan ini dilakukan oleh Munji untuk membatalkan cubaan daripada Zon tadi untuk dapatkan turtle. Tapi perkara tersebut dah berakhir. Buang yang geroh, ambil yang jenis. Kali ini nampak ada kestabilan yang cukup baik oleh kedua-dua pasukan sehingga menit yang kelima tidaklah ada perbezaan yang begitu ketara. Sebaliknya masih lagi berada di situasi permainan tarik tali yang kita tidak nampak. Sama ada pasukan Ripo atau pasukan Zon yang akan berjaya untuk menarik tali ke arah mereka. Saya memang betul-betul tak nampak talinya. Di mana kita tarik ini berlaku. Tetapi back and forth permainan yang dimainkan oleh pasukan Zon dan juga Ripo. Semuanya sangat seimbang pada waktu daripada Death Strike. Satu ambush yang baik dilakukan oleh pasukan Ripo tadi berjaya untuk menjatuhkan Zon. Kali ini dengan Spear of Destruction yang dilepaskan oleh Innocent. Tidak mengenai mana-mana pemain daripada pasukan Ripo. Sekadar cukup untuk menjatuhkan Zon. Kali ini mereka cuba untuk bangkit tetapi gerakan yang baik dilakukan oleh Innocent tadi untuk dapatkan Ripo. Paksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Ya, setelah tumpukan jab tadi tak begitu mengena kepada susuk tubuh Innocent sebentar tadi. Tapi sekarang Innocent masih lagi belum makan. Dia masih lagi lapar. Sekarang ini tak ada apa-apa makanan yang dapat dimakannya. Kecuali Chibi sekarang ini hanya untuk meludah dan juga melarikan diri dengan guiding wind. Masih lagi belum dapat dikorbankan. Hampir nyawanya. Senipis kertas. Senipis kertas. Lagi nipis kulit bawang. Ya.
Tetapi situasi sekarang ini pasukan Zon nampaknya semakin agresif cuba untuk mencari lagi resources yang mereka boleh dapatkan sebenarnya yang keenam. Walaupun lihat pada segi situasi sekarang ini ada lagi kestabilan yang boleh dinampakkan oleh kedua pasukan, tetapi untuk pasukan Zon kalau mereka mampu untuk kawal permainan ini dengan lebih baik sehingga minit yang keenam sekarang ini, tiada sebarang masalah kalau mereka nak berikan tekanan demi tekanan ke atas pasukan Ripo. Sebab Ripo sekarang yang menekan, tadi kita nampak early game Zon yang melakukan gerakan asakan yang membuatkan pasukan Ripo sedikit terumbang ambing pada awalnya. Namun sekarang ini jelas kalau kita kelihatan Ripo cuba untuk membantu. Goal lead pun tidak begitu jauh, masih lagi boleh untuk lakukan satu asakan di bagian top lane. One on one! Gary to depan memory! Cantik sebenarnya outplay lepaskan oleh Gary sebelum tadi. Tapi lihat second eagle yang dilepaskan oleh Zon. Cuba untuk mendapatkan Sun Sujin, tapi beliau yang dijadikan sebagai mangsa. Seterusnya Sun Sujin berjaya untuk dapatkan Zon. Dua pemain daripada Zon berjaya dijatuhkan. Ini di bagian atas mereka fokus kepada turret. Ahli pasukan Zon yang lain mereka fokus kepada turret. Adakah akan dicuri? Epizer of all tidak sempat. CB lebih pantas untuk mendapatkan retribution beliau. CB King of Red 3 masih lagi on point. Mengeluarkan retribution. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Bulu pelepah yang sekut menyakitkan daripada Odile kali ini. Tapi tengokkan semua bila di tengah kali. Double kill didapatkan di bagian tengah. Nampaknya semakin kemas, semakin cantik permainan ditunjukkan oleh pasukan Ripo untuk menjarakkan lagi kedudukan mereka dengan pasukan Zon. Semakin pening tu dah sekarang ni, siapa nak letakkan goal lane? Gary 4 kill ni. Siapa nantikan Gary sekarang ni? Tapi di bagian bawah Ripo masih lagi belum dapat untuk menumpaskan Yinesan. Tapi tiada sebarang masalah. Outplay, outplay. Cantik menggunakan spirit destruction untuk berikan fokus di bagian tepi pemain Ripo. Tetapi masih lagi bukan penghalang kepada ahli pemain Ripo yang lain untuk dapatkan pemain-pemain pasukan Zon. Yang kali ini terpaksa bermain sedikit defensif selepas melihat apakah yang boleh dilakukan oleh rata-rata pemain daripada pasukan Ripo ini sendiri. Kalau tengok dari segi situasi sekarang pun tak boleh nak baca sebenarnya antara pasukan Ripo yang pasukan Zon. Mereka sentiasa ada back-to-back perlawanan, tapi Chibi kali ini cuba untuk mencari mangsa yang ada. Sujin jadikan fokus sebagai utama, tapi Verdant Strike bersama dengan Smooth berikan bagian belakang. Dari Verdant to Final Blow, tapi dia ditumpaskan dengan Udil. Mengeluarkan damage yang cukup sempurna, tapi dalam kecepatan yang sama. Setelah pembelian masa itu dibuat, tim Zon berjaya menjatuhkan turret di bagian mid lane. Ya, mereka cuba untuk dapatkan purple buff milik pasukan Ripo, tapi berjaya untuk dikawal dengan begitu baik walaupun ada tarikan yang dilakukan oleh Chini sebentar tadi. Masih lagi menjadi perebutan siapakah yang akan berjaya untuk mendapatkan purple buff tersebut. Percubaan akan dilakukan daripada Zon. Tapi Munji agak sikit keharapan, hanya mampu untuk menyerap segala damage-damage yang dikeluarkan oleh Zon sebentar tadi. Tetapi keadaan kembali stabil walaupun ada gerakan dan juga tumbukan yang dilepaskan oleh Ripo sebentar tadi. Untuk menit yang ke-9 kali ini kita melihat bagaimana pasukan Zon cuba untuk mencari cara menstabilkan perlawanan mereka. Sebabkan pasukan Ripo sedikit teragak-agak ataupun sedikit berselerak di mana kedudukan mereka menyebabkan pasukan Zon mudah untuk mendapatkan mana-mana kill. Tapi di bagian bawah smooth yang mungkin akan dicek terlebih dahulu, tapi mudah untuk melarikan diri daripada genggaman pasukan Ripo. Udil jadi mangsa. Double kill terus saja diberikan kepada Innocent. Tidak mampu untuk mendapatkan triple kill. GB berjaya untuk mencuri kill tersebut, tapi Gary berjaya untuk melakukan tugas beliau mendapatkan tarik di bagian bawah. Tetapi ini tarik milik pasukan Ripo berjaya dimusnahkan dengan lebih pantas daripada pasukan Zon. Mereka melihat Sujin mungkin sebagai salah satu penghalang kepada pasukan mereka untuk dapatkan yang tertarik di bagian tengah. Penghalang sebenarnya Sujin ini menyebabkan pasukan Zon agak sukar untuk mendapatkan kedudukan Sujin. Tapi tengokkan bagaimana Lord pada kali ini yang mungkin akan memberikan tumpuan terlebih dahulu oleh kedua pasukan kita. Alamak, Gary terkena pula dan shutdown telah diberikan kepada Chibi. Daripada misal yang telah dikeluarkan daripada Chibi sebentar tadi menolak Gary keluar daripada posisinya. Itu dilakukan. Chibi berjaya untuk mendapatkan lock. Sekarang Innocent memberikan fokus kepada Sujin. Chibi juga bergerak dengan sangat agresif di bagian hadapan. Tapi sudah memadai dengan mendapatkan lock sahaja. Hanya memberikan sedikit acahan kepada rata-rata pemain pasukan Ripo. Setakat ini untuk pasukan Ripo, mereka masih lagi mampu untuk bertahan. Kalau lihatkan pada segi kedudukan mereka, hero yang digunakan juga masih lagi mampu untuk defend dengan cukup baik. Tetapi kalau pasukan Zon mampu untuk berikan tekanan yang cukup kuat ke atas pasukan Ripo, tiada sebarang masalah kalau mereka terus nak membersihkan segala minion yang ada dan mendapatkan perkarangan base daripada pasukan Ripo sendiri. Kita akan dilakukan. Lord dah muncul di bahagian tengah. Ada tiga lane yang cuba akan ditekan oleh pemain daripada pasukan Zon. TV melihat di mana kedudukan pemain-pemain daripada pasukan Ripo.
yang kemungkinan akan melakukan pertahanan di bahagian tengah. Innocent berjaya untuk dapatkan tarik di bahagian atas. Lord ini mungkin akan mudah dijatuhkan. Tetapi lihatlah bagaimana Smooth agak sedikit rancak berada di bahagian flanking. Cuba melakukan tekanan utamanya kepada Munchi yang punya nyawa kurang daripada separuh. Lord berjaya dipusnahkan. Inhibitor tarik berjaya dipertahankan. Sekarang ni bagaimana lagi untuk pasukan Zon kami kena paksa. Ada percubaan membuka Fade Airstrike sebentar tadi oleh Udil tetapi tidak berjaya untuk mengeluarkan damage yang mencukupi. Pasukan Zon tapi Chibi yang mungkin akan dicari tetapi masih lagi mampu untuk melarikan diri daripada genggaman pasukan Ripo sebentar tadi. Kalau nak dapatkan Inhibitor Turret untuk pasukan Zon, inilah masanya. Dia cuba sedaya upaya untuk mendapatkan Inhibitor Turret sementara pasukan Ripo belum ada yang mencapai level 15. Sebab kena fikir, high ground daripada pasukan Ripo sangat besar untuk membuatkan pasukan Zon kehilangan minion dengan secara pantas. Jadi pasukan Zon harus mendapatkan Inhibitor Turret sebanyak mana yang boleh supaya kerja mereka lebih mudah. Membuatkan kawasan Land of Dawn sekarang 90% dimiliki oleh pasukan Zon dan juga mereka boleh untuk mengawal pergerakan pasukan Ripo itu sendiri. Seperti mana Gary kalau kita tengok dalam item yang ingin disiapkan belum lagi cukup. Boleh untuk buat first lane kalau mereka dah jatuhkan Inhibitor Turret, mereka boleh buat untuk mengawasi kawasan jungle pasukan Ripo supaya mereka melambatkan lagi late game bagi pasukan Ripo untuk mengeluarkan damage yang cukup berlawan dengan pasukan Zon. Sekarang ni untuk pasukan Ripo dan juga pasukan Zon, mereka perlu menunggu masa yang sesuai. Sebab walaupun dalam keadaan sekarang ni nampak yang pasukan Zon kalau mereka nak menerjah masuk ke dalam perkarangan pasukan Ripo dari sebarang masalah, tetapi kita perlu tahu sentiasa ada ruang untuk mereka terus melakukan defensif. Apa-apa sahaja boleh berlaku. Lagi-lagi dah nak masuk kepada fasa late game, terutamanya dengan adanya lot yang seterusnya mungkin mampu untuk berikan bantuan sama ada untuk pasukan Ripo sendiri ataupun pasukan Zon. Kita akan lihat bagaimana pasukan Ripo akan mengawal gerakan di bahagian lot. Untuk Zon ataupun pasukan Zon, mereka pastikan zoning terlebih dahulu dilakukan untuk melihat. Oh, gerakan yang baik lakukan oleh Innocent berjaya untuk mendapatkan Ripo. Serangan yang dilakukan agak agresif tapi tidak membuahkan sebarang hasil. Penetrat itu saja dilepaskan oleh dia tapi terkena Electrofire Blow. Daripada semua berjaya untuk mengelakkan diri. Masih lagi diasak oleh kedua-dua pasukan. Innocent datang untuk melemparkan tombak. Pastikan pasukan Ripo tidak bergerak lebih ke hadapan. Dan pada waktu ini juga nampak pergerakan daripada Udiel cukup pantas dengan mengeluarkan segala apa yang ada. Flicker terus wings by wings walaupun terkena petrify daripada Smooth masih lagi boleh untuk diselamatkan oleh pasukan Ripo itu sendiri. Fokus beralih kepada Lord. Kali ini untuk kedudukan Lord agak berbahaya untuk kedudukan pasukan. Pasukan Zon cuba untuk mencari pasukan Ripo. Tapi Lord masih lagi belum didapatkan oleh siapa. Udiel dengan adik Fajar Strike mencari Munji yang telah ditumbangkan oleh Zon. Tapi Udiel cuba untuk melarikan diri dengan adik wings by wings supaya tidak ditangkap. Tapi Gary telah menimpa oleh Indonesia dan mencari mangsa seterusnya. Tapi susu jendal tak ada. Mencari mangsa seterusnya daripada pasukan Ripo. Tapi Udiel juga dah tumbang rata. Pasukan Ripo dah tak ada. Ini ruang untuk pasukan Zon mendapatkan kemenangan ke atas pasukan Ripo. Sama ada mereka akan terus masuk ke dalam perkarangan base ataupun menunggu pasukan Ripo untuk dibangkitkan kembali. Ya, masa yang perlu dibuliki oleh pasukan Ripo untuk kembali bangkit. Tapi dengan kehilangan yang tertarik di bahagian tengah, peluang yang cukup baik kepada pasukan Zon untuk tamat kalian. Ada 4 Winter Tarantion. Kemungkinan akan ada sesuatu yang akan dilakukan. Ya. Dan mereka fokus pada Crystal. Pasukan Zon menyamakan kedudukan 1-1. Sejuk. Semua jadi ais. Pasukan Zon menyamakan kedudukan bersama dengan Ripo. Baru ada fight. Baru ada fight. Satu berlawan dengan satu. Kenapa nak main dua match kalau boleh kita main 3. Full best of 3 hari ini. Setuju. Ini baru best of 3. Baru best of 3. Tetapi tak mengapa. Boleh katakan satu ucapan tahniah kita berikan terlebih dahulu pasukan Zon.